berapa sampelnya hari ini? Bisa dilihat sih. Ini belum ada sih. Ini udah sih. Lo nggak flashback? Kalau gue lagi ngeliatin mereka. Aman. Catah bajunya dikasihnya kayak gini. Terkait penggali makam itu, kalau dari sudut pandang medis, mereka berisiko tertular penyakit atau bagaimana, Pak? Nah, jadi berbicara tentang penggali makam, itu salah satu rangkaian dari satu kehidupan manusia, di mana kita semua akan meninggal dunia dan kita memerlukan orang-orang yang melakukan pekerjaan sebagai penggali makam. Di era COVID ini, dan mungkin sebelum COVID, di era COVID ini, di mana jenazah COVID ini sangat infeksius sekali, sehingga diharapkan penggali makam ini memakai APD yang standar, yang tercukupi. Yang paling penting adalah tiga kebutuhan APD standar sesuai dengan infeksi, tingkat infeksiusnya, yaitu memakai masker, memakai sarung tangan, dan memakai alas kaki yang biasa kita kenal dengan sepatu bot. Dan penggali makam ini di era pandemi ini sangat berjasa sekali dalam rangka mencegah penyebaran penyakit COVID ini melalui jenazah. Kenapa? Karena banyak korban berguguran, banyak kasus-kasus yang berat yang meninggal dunia yang sangat infeksius sehingga memerlukan penggalian makam. Dulu sebelum COVID, penggali makam itu kurang dianggap sebagai kegiatan yang bisa dihargai. Saat ini seharusnya menjadi salah satu bagian dari seluruh layanan COVID yang memerlukan penghargaan untuk para penggali makam. Artinya tanpa tugas mereka memakamkan jenazah pasien COVID ini, mereka memang sudah beresiko terkena berbagai penyakit, Pak? Iya. Karena tugasnya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa jenazah yang meninggal itu umumnya akan mengalami pembusukan. Dan semua pembusukan itu akan menyebabkan infeksi, infeksius. Dan infeksius itu bisa menular kepada penggali makam. Sehingga apapun penyakitnya orang itu yang meninggal, jenazah yang meninggal itu, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi atau penyakit pada penggali makam. Sehingga penggali makam pun harusnya mempunyai peralatan, alat pengaman diri yang cukup, sehingga penggali makam itu tetap bisa menjalankan tugasnya dalam keadaan sehat hingga kasus ini selesai dan bisa bekerja lebih baik selamanya, dan tidak menularkan keluarganya, itu yang penting. Terlepas dari COVID ini, mereka ini rentan tertular berbagai penyakit atau bagaimana, Pak? Ya, karena proses pembusukan dari jenazah yang pertama, yang kedua mungkin jenazah juga meninggal dengan infeksi-infeksi tertentu, ya, sehingga bisa menularkan pada penggali makam, sehingga mereka memerlukan pengamanan diri tentunya untuk mencegah tertular penyakit. Penyakit seperti apa, Pak, yang bisa menular terlepas dari COVID ini? Ya, hampir semua penyakit yang ada pada manusia bisa menular pada penggali makam. Hampir semua, mulai dari bakteri, virus, penyakit jamur, dan parasit itu bisa menular kepada penggali makam. Sehingga diperlukan pengertian, diperlukan pengetahuan, diperlukan pelatihan, diperlukan pendidikan dan penghargaan buat penggali makam. Ngeliatin handphone sekarang
ya. Bisa menggantiin handphone lah ya, kan enak ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.